dan kuatkan kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Bila berjuang perlu pada sabar. Musuh sabar, kita pun kena sabar. Sabar kita kena lebih tinggi daripada sabar musuh. Baru kita benar. Kalau sabar dia lebih tinggi pada kita, jatuh bang, jatuh bang. Mana? Kita mengalah ke dia ke? Orang nak jadi Perdana Menteri, tak cara masuk J Tobit, nak Perdana Menteri. Jatuh satu bangun, nak Perdana Menteri, nak Perdana Menteri. Dia bisa sobat ke tu? Dia sobat. Maka, sobat kita kena tinggi pada dia. Kena tinggi pada dia. Itu jenis sobat ke tu, dia sobat. Maka kita nak suruh benar, kena sobat kita tinggi pada dia. Sobat kita lawan dia. Kita lawan. Kena tinggi pada dia. Itu yang berkata begitu. Ay ghalibuhum bisabri. Kalahkan mereka dengan sabar kamu. Fala yakunu ashadda sabran minkum. Jangan sabar mereka lebih tinggi daripada sabar kamu. Biar sabar kamu lebih tinggi daripada sabar mereka. Walaupun kita pun depan, depan belakang juga. Kadang-kadang guru kita pun heret kaki ke, tak apa sabarlah. Yang penting sabar kita lebih daripada sabar musuh. Baru kita menang. Ini syarat dia. Itu makna wasabiru. Kalau nak benar. Tapi kalau sabar dia lebih tinggi daripada sabar kita, benar dia. Jadi kita berimek kena sabar kita kena lebih tinggi daripada sabar musuh. Dia sabar kat lah dia. Tak putus asa. Maka kita jangan putus asa.